Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama aku, Lala. Oke okay, guys, di video kali ini kita akan review rumah BTS ya, yang paling sudah amazing di BTS Army guys. Oke okay, guys, bentar, kalau mau ke rumah BTS itu harus pakai pakaian yang ganteng, Mas Bebe. Masa pakai comor kayak gitu ya, pasti harus pakai yang ganteng. Yang ganteng. Wah, ini ya, keren amat. Wuhuu, is the amazing. Bentar-bentar guys, kita ganti kacamatanya dulu guys, soalnya kacamatanya Mas Bebe itu jelek banget ya. Kayak Momokumi. Wah, ini keren. Benar mana? Itu kuning ya. Tapi jelek. Ini kacamatamu warnanya apa? Kita samain aja. Oh, ini kuning. Oke. Okay. Bentar guys, kita wifi-nya matiin dulu guys supaya cepat. Enggak usah diajak lah. Mbak Bebe itu nakal ya, guys. Ini versi 1.038.29 dan udah aku siapin bangunannya guys, yang is the amazing, is the bagus ya. Kenapa malah koki kambing? Bentar guys, kita harus pakai internet guys, karena Sakura School Simulator pasti akan bisa mabar nantinya. Kenapa sih Mas Bebek pakai senjata dah? Wadidadidaw. Bentar, kita cara edit item props bukan ini yang aku udah simpen. Bentar aku mau pilih rumah BTS-nya siapa dulu ya. Ini dari bawah dulu ini ya. Blackpink Dahlar Putra. Oh, ini rumah Blackpink. Ya udah lah, enggak apa-apa lah ya, guys. Aduh. Itu 400 meter dari sini ya. Kita langsung ke sekolah aja, guys. Kayaknya di belakang sekolah. Biasanya paling cepat. Wow. Wow. Rumah Blackpinknya is the amazing loh. Wow. Sumpah. Penting kali. Wow. Bagus loh, Beh. Amazing lah buatan. Sumpah, ini buatan siapa tadi? Jok, tadi punya siapa? Punya ini loh, Dahlar Putra. Laki-laki yang bangun. Iya, wow. Sumpah loh, Beh, bagus loh. Iya. Wow. Sumpah, ini apa itu? Itu apa? Oh, punyanya Koirunis. Wah, guys. Tadi dicuri sama boiler itu ya, tuh kambing. Kamu jangan curi lah. Ini punyanya Kak Koirunis. Wah, ini ya. Dia punya YouTube. Iya, itu yang bikin masjid itu loh yang bagus. Iya. Wow, iya. Wow, bagus loh, guys, tapi. Wow. Assalamualaikum. Ada Kalisa Blackpink. Oh, ini garasinya. Tapi emotionnya harusnya banyak pink. Wow. Bagus loh. Itu jam gantung. Iya, jam yang gini. Tang. Tang, bukan gentong lah. Ini ruang tamunya ya, guys, tetap Blackpink gitu. Oh, ini ada ruang rahasia. Ini apa ini ya? Harusnya ininya Blackpink juga ya. Karena seberang. Coba kita masuk ke atas. Oh, ini ruang keluarga ya, guys. Ini kamar. Ini kamar TV gede. Wow. Itu TV-nya bisa buat nonton bioskop. Aku kamarnya ini ya. Kau yang sana ya? Hei, no, aku gak bisa tidur sendiri, takut. Kau itu bocil emang ya. Tadi ada lantai ke atas lagi nih, lewat mana dah? Mana ya? Hadeh. Coba. Oh, udah ya, udah segini tok. Iya, Kak. Iya. Lah ini loh. Wow, tingkat berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Wow, bangunannya loh. Ngeri guys, ngeri, sumpah. Ada pecungulannya dikit. Wow. Itu yang menongol. Bisa gak kamu bikin kayak gini ya? Oh, ini guys, tangganya dari luar ya. Oh, ini aduh kambing Mas Bebe harusnya pakai yang pink gini ya. Oke, okay, next ya guys. Next, ini punyanya Kak Eko Ironiswah tadi ya. Aduh, diambil sama itu Dahlar Putra kambing ya. Ini punyanya Ayu Raisa, kita download guys, aku penasaran. Download dulu. Sabar. Wow. Oh, itu ya, udah kelihatan ya. Langsung ke sana, cepat. Yes. Mas Bebe, go, Mas Bebe. Go, ini apa ya? Kita coba lihat. Itu kayaknya nganu bawah atas sekitar no? Segitiga gitu terus dikasih nganu. Iya, kasih panjang-panjang gitu ya. Wow, bagus loh, Bah. Assalamualaikum. Ada Jungkook kah? Aku nyari Jimin. Siapa itu? Jimin kesannya lucu kayak aku. Masih ganteng Jimin. Iya, masih ganteng Jimin lah.
kau jangan ngejek aku lah. Iya iya. Ganteng Jimin. Aku pasang ngejek kakak sendiri kau itu bang. Kambing. Ngekeknya tuh lu kayak waduh gembel tenan lo. Wow, estetik lo kamar mandinya. Tapi kalau mandi di sini bisa diintip dari luar. Ate, ate. Mau lihat kamarnya, guys? Wow. Biru. Kayak bonekanya koyak ya? Mana? Warnanya biru ya? Wow. Biru, ya? It's amazing. Itu pakai gelas juga lampunya? Iya. Pakai nganu ya, Helmi Saper itu ya. Wah, bagus lo. Wow, it's the amazing. Coba kita kesini guys, ini apa ya? Oh, udah. Garasi toh. Oh, udah, ruangannya segitu doang ya. Tapi bagus banget ini pawonnya ya. Pawon, dapur ya. Ini tempat keluarga. Tempat keluarganya. Oh, iya. Amazing. Atasnya ada kolam renangnya enggak? Masa-masa ada. Coba kita ke atas coba ya guys. Coba lah, tengok dulu. Iya, cepatlah Mas Bebek. Kenapa kolam? Oh, tak ada. Aja bisa berenang. Coba kita lihat belakangnya. Oh, biasa ya guys belakangnya. Ya. Oh, tapi bagus loh, itu loh bikin kayak gininya loh, Ba. Ini loh, susah banget ini. Caranya gimana, wadidadidaw. Oke, next. Punya siapa ini ya? Ini siapa tadi? Bentar. Ini punyanya Kak Ayu Raisa. Ini Ayura, punyanya Nen 1 2 3 4 5 7 6 8 9. Oh ya, Nenen Felin. Nenen itu 99. Nentinen. Nentinen Felin. Coba, ini di mana ya? Ini gimana ya, Pak? Aku lupa. Coba kita langsung jujuk di sekul ya. Wow, 200 meter lagi. Itu kayak di promenade. Promenade ya, kita langsung ke promenade. Mana sih promenade? Ini dia. Wow, pasti di belakangku. Aku enggak sabar, guys. 3 2 1. Harus pakai kacamata dulu. Kosong. Kambing. Coba pegang ya tuh. Wow. Wow. It's the amazing. Assalamualaikum. Wow. Parkour ya. Bisa latihan parkour. Aku gak pakai parkour. Next aku mau bikin video parkour lagi ya guys. Lagi cari parkour yang rainbow pelangi-pelangi gitu. Kalau kalian punya, komen di bawah ya guys. Pasti aku akan loncat-loncatin. Wow, BTS. Lompat-lompatin. Bukan loncat-loncatin. Ini pakai parkour. Iya ya. Oh itu ada bunga-bunga juga ya guys. Oh itu ada bunga-bunga kita... gimana loh? Oh ini yang ungu-ungu gitu ya. Itu Blackpink apa BTS toh? Ini BTS, ini loh ada lambangnya. Coba kita kesini ya. Ini pasti rumah anjing ya. Tapi rumah kucing sih. Itulah. Oh kolam renangnya ungu. Yuhuu. Yuhuu. Airnya kupa apa itu ungu? Ya kan dicat toh. Dicat bawa anggur. Kita langsung masuk ya guys. Kita coba sekali lagi ya parkour. Welcome home BTS. Wow, serba ungu ya. Wow, it's the amazing. Tapi kurang lampunya ya. Ya kurang coba. Lampu. Nanti dulu, bentar. Nah, ini ada tulisan apa ya itu ya? Oh kayaknya oh gitu ya anjing ya. Iya kok. Iya, coba kita kesini guys. Ini tempat makannya. Wow, serba BTS ya. BTS-nya loh. Ini sedang masa apa ini, sate kambing ya kali ya? Kambing. Kok di panci? Iyalah, kan itu somme. Lah kok somme tadi bilangnya sate? Cilok. Ah, udahlah kau ini. Wow, ini kamarnya ya. It's amazing juga. Coba, ini WC-nya. Ini apa ini? Oh, ada dua WC-nya ya. Yang dikandangin malah yang itu ya. Coba kita kesini. Itu lah. Oh, ini WC, Bah. Oh, udahlah. Wow, tapi estetik loh WC-nya. Coba kita naik itu ke atas, apa? Guys. Mana? Itu ini. Itu gambarannya apa? Pupi. Pupi. Wow, ini ada pohon Natalnya juga ya. Ini udah kelewat sih, udah gak Natal. Wow, ini ada trickle juga. Siapa yang bayi? Ini tadi. Bayi tua. Mas Bebek jadi bayi tua ya. Oke, ruangannya segini doang ya. Iya sih, segini doang. Next, ada 4 guys aku guys. Soalnya tadi aku pilihinnya. Ini rumah BTS dari Pony Tuto. Kita download Pony Putu. Pony Tuto. Pony Tuto. Pony T-O-T-O. Temenku kenapa sih ini? Pony Tuto. Please lah, jangan error dulu. Lagi bikin video, enggak error. Pony Tuto. Ini gimana ya, Ba? Itu di
sekitaran situ itu loh. Oh, sini tuh tempat kosong ya. Oh, makanya dibikin rumah tadi. Wah, itu guys. Iya, iyalah. Wah, itu pasti kalau malam is the amazing. Coba-coba kita ubah malam dulu ya, guys. Kita pilih berapa jam berapa, Bah? Jam 20. Jam 8 malam ya. Hmm. Ayo ayo gelap, ayo gelap. Oh, beneran kan is the amazing. Itu kayak UFO ya. UFO. Ini rumah BTS kali. Iya, tahu atasnya itu lampunya. Wow. Wow. Wow, wow bagus itu? Ya. Wow. Itu kan yang di tempat rumah bintang aku. Iya. Waduh, kan? Ada rumahnya pasti ya. Aduh, kambing, kambing lupa aku gak aku hancurin. Dawat ditau. Kata teman-teman, tinggal kini langsung turun langsung hancur. Oh iya, nanti kita bisa ditembak Momogumi. Aduh, Momogumi. Enggak Momogumi, tapi polisi penjaga di situ. Oh, polisi. Tapi yang itu yang jadi anak TK itu kan? Enggak, yo. Oh. Anak wis tua-tua tinggi ya. Bagi tua. Iya, yang bocil-bocil di tengah itu bagi tua ya. Come to home BTS. Wow. Home BTS. Wow, kalau malam loh. Sumpah, it's amazing, guys. Kalau lihat ini jam siang, ini kalau siang pasti kurang ramai gitu. Ini bagus. Masuk kenapa? Oh, lagi godok some ya. Sotong. Oh, sotong. Ini apa ini? Ini apa ini, Ba? Itu. Oh, api. Wow. Lagi nganu sotong ya. Tahu bulat sotong. Tahu bulat, tahu bulat. Ini Yanjunan ya. Mana? Wow, ini. Iya, wow, ini juga. Nganu tempat TV-nya ya. Wah, sumpah kalau banyak lampu gini juga bagus juga ya ternyata ya. Kenapa bobo Mas Pepe? Itu kotor lah. Coba kita yang ke ruangan sebelahnya. Wow, nih. Ini kamar sih. Oh, ini guys belum, guys. Ini apa ya, Pak? Oh, kalau mau nutup ya. Ini kan nanti pas lewat gini apa gimana itu? Ya paling nganu kobongan doang. Coba kita masuk yang sini. Wow, ini kamarnya ya. Kebalik Mas Pepe. Jadi bantalnya malah iya Pak, yuhu. Oke lah, oke. Kita keluar ya, guys. Itu dulu. Dapurnya mana? Hah? Dapur. Ini toh. Masa campur sama kamar tidur kalau kebakaran gimana? Tapi aku paling suka ini dari depan sini loh. It's amazing, banyak sumpah. Banyak lampunya. Lah ini loh. Sumpah keren banget loh. Tuh. Mantap. Oke, guys. Pasti toh? Kalian kepo dari Nata Toto Toto siapa tadi? Ya? Nata Toto Feli. Dari Pony Toto. Pony Toto. Oke, guys. Aku kasih ID-nya juga ya. Ini dan ini bukan buatanku, buatan orang-orang yang is the amazing. Wow. Ini yang ini ya, yang ini. Ini yang ID-nya. Itu ID-nya. Terus ini yang punyanya Nenen Felin, ini ID-nya ya. Mantap. Catat ya. Oke, yang selanjutnya House BTS milik Ayu Raisa ya. 34 ini ya. Dan yang pertama ini milik nganu guys, Koiruniswah ya tadi. Ini dicolong sama Dahlar Putra ini kambing bener ya. Ini ya? Dahlar Putra. Tapi kamu dari 4 ini yang paling suka mana? Kalau aku yang pertama sih. Kau yang mana? Aku sih yang ini. Oh, kalau malam ya is the amazing. Yaudah guys, sekian dulu guys. Silakan kalau kalian ada bangunan kasih ID-nya tipe mantar Kak Lalapo dan Mbak akan review ya. Oke, okay, bye. Kalau lihat-lihat. Iya, Pak.